Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai dan nanti kita bermalam ini dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana diberikan kita peluang pada malam ini, ya, dalam new normal Malaysia pada hari ini. Dan pada malam ni pun kita tak nak panjangkan kita punya program malam ni, ya. Kita cuba buat seringkas yang mungkin, ya, sebab kita nak follow SOP apa PKP pemulihan ni, ya. Mudah-mudahan kita dapat apa orang cakap memutuskan rangkaian tu secepat yang mungkin supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang biasa balik, ya. Okey, jadi pada malam ini kita punya pelancaran, ya, pelancaran gerakan reformasi 98 ataupun gerak 98, ya, dan itu akan diulas oleh saudara Izam nanti. Dan untuk kita memulakan acara kita pada malam ini, saya dengan segala hormatnya menjemput saudara Ashraf, ya, iaitu ketua angkatan muda untuk Tambun, ya, merangkap Angkatan Muda Keadilan Negeri Perak. Ya, ni orang muda kita nak dengar pula. Ya, sebab antara kita punya fokus ialah pada orang muda kali ini. Jadi saya dengan sekurang-kurangnya mempersilakan saudara Ashraf mewakili YB Arafat. Terima kasih kepada Kursi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala asyrafil adil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terus lagi saya ingin melalukan yang kita raikan, yaitu Dato' Izam Mahano, kursi gerak 98 bagi Pekan Nasional. Yang saya hormati, yang saya tahukan, iaitu Ustaz Zulkifli, Pemuda Timbalan Gerak 98 Peringkat Nasional. Terusnya yang saya hormati Haji Syahrani, dan seterusnya Saudari Cik Saudari Samsukit, merupakan Jutusan Agung Gerak 98 bagi Peringkat Nasional. Haji Syahrani ini kursi kriteria. Jadi sekali lagi saya ingin mengalukan ketibaan tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Kami sebagai imam rumah pada malam ini, saya cukup berbesar hati. Cuma saya mewakili yang berhormat, iaitu Adun Berita, Ketua Cabang Tambun, Tuan Ma'arafan tidak dapat hadir hari ini kerana ada sedikit urusan berkaitan dengan masalah kesihatan isterinya di Hospital Manjung. Jadi yang berhormat, sangat berbesar hati tuan-tuan yang sudi hadir pada malam ini di Dewan Musyarat Ulu Kita. Ya, seperti yang tuan-tuan sudi maklum dan dapat lihat di sebelah kiri adalah Pusat Khidmat Rakyat Ulu Kita, dan Dewan ini kita guna pakai untuk kita mengadakan program khusus musyarat dan sebagainya. Dan kita namakan Dewan ini sebagai Dewan Ulu Kita. Jadi Dewan ini nampak orang kata dapat canggih. Ini memang ilham daripada yang berhormat sendiri lah. Sejak kita jadi pemakam ni, Dewan pun dah tak boleh guna. Alhamdulillah, siap Dewan jadi boleh kita guna pakai. Jadi saya juga ingin menyampaikan salam daripada Alimak Kuasa Cabang, Angkatan Muda Cabang dan juga Wanita Cabang Peringkat Tambun. Kirim salam kepada tuan-tuan dan perempuan semua yang hadir malam ini. Mereka tidak dapat hadir kerana kita tertakluk kepada SOP yang telah ditetapkan masa di dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan yang sedang berlangsung sehingga bulan Julai kan, kalau saya. Jadi saya tidak berniat untuk ulas panjang, cuma harapan apabila pelancaran gerakan reformasi 98 ini diadakan di kawasan Tambun khususnya, kursi Pilihan Pemerintah juga merupakan kursi bagi Parti Kerajaan Rakyat, dan juga ramai majoriti di kawasan ini, kursi PKK pun ramai daripada Parti Kerajaan Rakyat.
Jadi seperti saya merupakan wakil anak muda daripada parti dalam rakyat. Sekiranya gerakan reformasi ini bagi Zul Utara dimulakan di Tanjung Rambutan ataupun di Tambun, saya selaku anak muda bersedia untuk membantu dari segi kerja-kerja lapangan dan juga sebagainya. Kerana saya pasti dan yakin anak-anak muda seperti saya bukanlah lama di dalam politik, bukanlah lama di dalam gerakan 2-3 tahun ini. Cuma kami lahir kebanyakan di umur 14. Sekiranya ada gerakan seperti ini, kita juga dapat memberitahu, memaklum kepada anak muda apakah sejarah gerakan reformasi 98. Apakah pentingnya anak-anak muda perlu tahu apakah gerakan ini bermulanya dari mana, siapa pengasasnya. Ini sangat penting untuk mereka faham dan juga mengerti lebih lanjut tentang yang terjuang perjuangkan selama ini. Itu sangat penting. Dan seperti yang saya katakan tadi, sekiranya gerakan reformasi yang dipimpin setakat ini dipimpin oleh Ustaz Zul, banyak berhubung dengan kami anak muda di kawasan Tambun ini, akan memberikan kerja sama sepenuhnya untuk memperjuangkan gerakan reformasi ini. Apa semua dari segi bantuan, dari segi tempat, masa dan juga tenaga-tenaga di kerja di lapangan, anak muda insyaAllah akan bantu, akan merealisasikan, dan juga kita akan cuba menghimpunkan seramai mungkin anak muda selepas ini untuk menggerakkan reformasi 98. Mungkin dari segi sejarah saya tidak boleh ulas, kita pun terhati nanti, saya pun terhati nanti untuk mendengar ucapan daripada Datuk Muhammad Izzamu. Ini kali pertama saya bertemu dengan beliau. Sebelum ini saya hanya melihat beliau di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Ini kali pertama saya melihat beliau. Mungkin selepas ini saya juga boleh katakan pada Akaubi, kedatangan Datuk Muhammad Izzamu ke Tambun ini mungkin akan memberi satu inspirasi khususnya anak muda di dalam. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudah hadir. InsyaAllah pada umur murah rezeki akan boleh sama dalam program-program seterusnya. Dan saya juga mengambil kesempatan, sekiranya ada kekurangan dalam makanan dan juga tempat pada hari ini, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya. Masih lagi kita dalam tempoh raya, maaf saya batin. Dan saya berharap gerakan reformasi 98 terus sukses, maju dan memindah untuk menggerakkan 98 kembali dalam arena, dalam politik di Malaysia. Terima kasih. Okay, terima kasih saudara Ashraf. Ya, saya pun wakil anak muda juga lah. Ya, sesemangat. Ya, semangat. Kita kena muda satu, baru ni kalau ingat dah tua, memang tak ada lah kan? Okey, jadi kita tak nak buang masa. Kita jemput Timbalan Ketua Gerak Nasional Ustaz Zul untuk memberikan ucapan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Surah Sazali selaku siusa agung Gerak 98 Nasional, saudara Izam selaku pengerusi Gerak 98 peringkat nasional, saudara Haji Syahrani pengerusi Gerak Negeri Perak, saudara Daud wakil daripada Negeri Perlis, tak lupa pada saudara Ashraf mewakili YB Arafat, saudara Razak ketua cabang Tambun, dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, sempena Syawal yang masih berbaki. Mudah-mudahan Syawal yang masih ada ini mendorong kepada kita untuk menyemangati semangat kemenangan. Dan salah satu elemen kemenangan ini ialah sejauh mana kita mampu melaksanakan perubahan kepada diri kita, keluarga, masyarakat dan seterusnya kepada negara.
Saudara yang dihormati sekalian, saya hanya nak bercakap dua poin penting saja sebelum kita beri kesempatan kepada Saudara Izam untuk menerangkan misi kewujudan semula gerakan reformasi 98 ini. Saya sering membaca ayat ini yang menjadi motivasi kepada kita para aktivis ataupun reformis supaya motivasi ini sentiasa kekal sehingga selagi kita hidup sampailah kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa munzirin. Wa man amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Tuhan kata, dan tidak akan aku utuskan para rasul kecuali nak menyampaikan berita gembira dan peringatan. Siapa yang beriman dan aslaha wa aslaha, yang melakukan reformasi. Tuhan kata apa? Jangan kamu bimbang dan jangan kamu takut. Jadi tuan-tuan, ini signal yang sangat penting dalam Al-Quran. Kita mesti sedar bahawa istilah reformasi dalam bahasa kita ini, dalam bahasa Al-Qurannya, ialah islah. Maknanya reformasi ini satu kalimah yang sangat penting yang menuntut kepada kita untuk mempertahan dan memperjuangkannya. Maknanya reformasi ini, daripada isyarat ayat yang kita baca tadi, reformasi ini mesti dilaksanakan sedaya upaya kita. Ini bermakna reformasi tidak ada hentinya. Bukan saja reformasi terhenti kita bila kita dapat menjadi kerajaan, tetapi reformasi sebenarnya akan terus berjalan sehinggalah reformasi secara menyeluruh akan dapat kita laksanakan. Apa yang berlaku sekarang ini, reformasi yang kita perjuangkan selama lebih 20 tahun dan kita berhasrat untuk melaksanakan apabila kita memerintah, rupanya belum terlaksana dengan baik. Justru itu kita punya cabaran yang besar untuk meneruskan agenda reformasi. Dan dengan adanya pelancaran gerakan reformasi pada malam ini, insya-Allah akan memberi kekuatan kepada kita, terutama apa yang disebut oleh Saudara Ashraf, memberi dorongan kepada anak-anak muda terutamanya. Reformasi mesti digerakkan, itu yang pertama. Yang kedua, reformasi ini dikaitkan dengan iman. Maknanya kalau orang tak mau bersama dengan reformasi, akan dipertikaikan imannya. Wa man amana wa aslaha, siapa yang beriman dan melakukan reformasi. Tuhan kata, jangan kamu bimbang dan jangan kamu takut. Jadi maknanya aktivis reformasi ini tak kenal arti takut. Ni anak-anak muda ni, jangan takut ni. Kalau nak jadi berani, salah seorang tokoh sosok yang boleh kita contohi ialah Saudara Izam. Ketua Pemuda Keadilan Nasional. Ketua pemuda yang pertama. Dan saya pernah menjadi anak buah ataupun esko di bawah beliau. Jadi tuan-tuan, maknanya reformasi ini isyarat Al-Quran yang mesti kita teruskan kepada seluruh para reformis negara. Pada malam ini, mari kita tekad dan berazam untuk meneruskan reformasi. Kenapa kita nak teruskan reformasi? Kerana apa yang berlaku sekarang, poin saya yang kedua, ialah sangat membimbang dan mengkhawatirkan kita. Kenapa? Kerana pemerintahan yang ada sekarang ini melakukan kezaliman, melakukan kemungkaran. Soal kemungkaran ini kita tidak boleh tengok saja. Kita mesti tegah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tuhan kata, hendaklah ada segolongan kamu, Tuhan kata, menyeru kepada kebaikan, kepada dakwah, dan mengajak orang melakukan kebaikan, ma'ruf, dan mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Tuan-tuan sekalian, kemungkaran yang paling besar ialah kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kita tahu semua apa yang berlaku di zaman ataupun kerajaan PN ini.
Kalau yang sangat jelas kemungkaran yang kita lihat apa yang sedang berlaku sekarang, mereka menyuburkan kembali rasuah. Mereka membebaskan perasuah. Mereka melindungi perasuah. Kalau dulu kita menang, kita menewaskan BN ialah kerana kerajaan itu ialah kerajaan rasuah. Tetapi sekarang kerajaan kleptokrasi sudah mulai datang kembali. Jadi tidak ada pilihan. Kita harus menentang mereka. Kalau dilihat fakta yang ada daripada kajian yang dibuat oleh SPRM daripada 100 lebih responden yang menyatakan 82% daripada mereka menyatakan kebimbangan terhadap suasana negara sekarang kerana berlakunya rasuah yang berleluasa. Dan dikatakan juga bahawa Malaysia menduduki tangga ke-51 daripada 180 negara yang terlibat dalam rasuah. Maknanya, tuan-tuan, Malaysia ini antara negara teruk dalam rasuah. Dengan sebab itu, tuan-tuan, kita tak boleh memberi peluang kepada kerajaan yang ada. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir. Terima kasih kepada Reformis. Melalui kesempatan malam ini, saya menyeru kepada seluruh orang-orang lama dan baru, para pejuang yang sejak bermula tahun 98 sehinggalah ke hari ini, mari kita bangkit semula untuk menggerakkan momentum reformasi supaya negara kita benar-benar berada dalam perubahan yang kita inginkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zul. Kita juga perlu difahamkan lain dia macam ada takut sikit. Apa kita cuba fix. Okey. Jadi kita tak nak buang masa. Kita nak terus kepada agenda kita pada malam ini, iaitu pelancaran Gerakan Reformasi 98 ataupun ringkasnya Gerak 98. Ya, boleh. Saudara Muhammad Ezra bin Muhammad Nur, dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Yang dimuliakan saudara Zali selaku pengerusi majlis, Ustaz Zul Timbalan, Gerak 98, tuan rumah kita saudara Ashraf, ketua Angkatan Muda Cabang Tambun, Suku Pemuda Perak, pimpinan negeri Daud Syarani, saudara yang saya muliakan. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu program pelancaran Gerakan Reformasi 98 di Pusat Khidmat Rakyat Dun Hulu Kinta. Saya ucap terima kasih kepada Wabi Arafat dan seluruh pimpinan kerana memberi ruang kepada saya dan teman-teman Gerak 98 untuk menggunakan, untuk berada di sini, di satu dewan yang saya rasa cukup indah, cukup sophisticated, very futuristic, ya, melambangkan harapan dan komitmen tentang masa depan. Tempat ini namanya Pusat Khidmat Rakyat Dun Hulu Kinta, Lorong Sungai Cho, Taman Tanjung Perdana. Saya baca skrin ni. Ini pada live, ada skrin. Dia ada skrin. Every single seat dia ada skrin. Taman Tanjung Perdana, Tanjung Rambutan, Perak. Tanjung Rambutan tu yang yang jadi gioh sikit. Tapi tak ada masalah dengan Tanjung Rambutan. Salah satu tempat. Apa yang jadi masalah? Sampai bekas Perdana Menteri pun duk usik kita sikit. Saya pun pernah bekerja dengan beliau dan saya pun letak jawatan bila tak betul. Jadi tak ada masalah. Yang ada masalah sikit orang yang di hospital mental lah, Tanjung Rambutan, kan, 1 kilometer. Tapi itu masalah kecil. Itu orang kecil yang gila duduk di Tanjung Rambutan.
yang masalah besar, orang besar, yang gila, yang tak duduk, hospital tanya mutan. Itu masalah. Itu lebih masalah. Apa yang tak gila sekarang di Malaysia ni? Ada sampai nak jadi Perdana Menteri sampai 3 kali. Kalau tak gila apa dia? Ada yang rembat sapu jadi Perdana Menteri, sapu duit. Lepas tu masuk mahkamah kata dia tak tahu. Duit masuk akaun. Scam. Lepas tu bukan bela pula defend, scam. Kena tipu pula. Perdana Menteri Malaysia mengaku di mahkamah kena tipu. Kan? Tak gila kata. Tak gila. Apa lagi? Macam-macam. Macam-macam gila. Dan soal gila ni, lepas tu ada pula yang anak tiri dia pula. Kan? Sapu 400 juta, bayar 100 juta. Boleh lepas. Tak gila. Ini lagi gilaan. Dan bab gila ni sudah bukan main-main. Ya. Pujangga hebat sebelah kita, sebelah Nusantara. Ya. Raden Gabehi Ronggowarsito. Ya. Seorang pujangga Jawa dari Surakarta, Solo, Indonesia. 200 sampai 200 tahun yang lalu pernah sebut tentang zaman edan. Edan tu bahasa Jawa, bahasa Melayu, gila. Zaman yang rosak, zaman gila. Ya. Bagaimanapun katanya, panjanglah. Ya, tapi ujungnya itu bagaimanapun untungnya orang yang gila, yang rosak, yang lupa diri, lebih beruntung orang yang sedar dan waspada. Nah, ini disebut, maknanya soal gila ini bukan soal main-main. Nah, jadi ada hikmahnya ya, di Tanjung Rambutan ini, sebab ini persoalan kegilaan di Malaysia ini sudah sampai ke tahap yang luar biasa. Ibnu Khaldun, lebih dalam lagi. Lebih jauh lagi, tapi lebih dalam. Pernah menyebut tentang runtuhnya tamadun itu apabila ada sikap pemimpin-pemimpin yang gila, yang tergila-gila untuk mengejar kemewahan. Gila ya? Dan jatuh tamadun. Orang gila yang duduk taman medan taman apa ni, matanya rambutan ni. Tak ada sampai jatuh tamadun lah. Gila yang kat luar ni. Ini bukan saya cakap, Ibnu Khaldun sebut ni 7-800 tahun yang lalu ya. Seorang tokoh sosiologis Islam yang dihormati timur dan barat. Dia sebut antara masalah ataupun tanda-tanda jatuhnya tamadun itu apabila ada kegilaan pemimpin, bukan rakyat. Ini yang salah ke rakyat. Ini disebut Ibnu Khaldun, pemimpin yang hidup mewah dan bekejar-kejar dengan kemewahan. Itu petanda jatuh tamadun. Marah ni pasal lah. Dah jatuh. Ya. Pasal kegilaan yang luar biasa. Ada bekas isteri Perdana Menteri. Kena confiscate, rampas. Handbag. Kan? Berjuta. Handbag aja berjuta. Nilainya. Kan? Berpuluh ke beratus lah. Handbagnya nilainya jutaan ringgit. Dirampas. Satu dunia tengok. Baru ni masuk mahkamah, dia minta peguam dia komplain. Sebab dia kata, bab cerita handbag orang perempuan angguk kuatlah kan. Ya, saya tahu isteri saya pun ya. Nak kata gila taklah kan. Sukalah handbag biasa, suka okey, tapi ini gila. Kalau ada berpuluh beratus handbag kan, sampai berjuta. Kalau tak gila apa dia? Satu. Masuk mahkamah baru ni, baru 2-3 hari lepas. Minta apa? Minta kepada peguam dia untuk komplain kepada mahkamah, kata polis tak jaga handbag dia. Dah satu dunia tahu, longgok puluh juta harga handbag, boleh tak malu pergi mahkamah komplain lagi, kata nilai jutaan ringgit itu, ya, dia mengaku itu sudah dicerobohi dan dirosakkan oleh marker pen yang tak boleh dihilangkan. Itu. Kalau tak gila, apa dia? Kalau tak gila, apa dia? Sebab itu bagi saya, ya, ada hikmahnya. Utamanya memang kita hadir kerana kita mendapat undangan
ya, dan apa ni ruang yang diberikan oleh Wabi Arafat dan teman-teman di Tambun. Tak mudah sebenarnya ya, untuk kita dapat ruang. Dan sebab itu kita hadir. Dan kebetulan di tengah hutan ada yang sinis, tetapi saya nak jawabnya. Ini bukan soal main-main. Bab kegilaan ini adalah soal serius. Ya. Soal cukup serius, dan sebab itulah hari ini kita bergerak ya, dan kita berhimpun atas nama Gerak 98. Sebab negara kita sudah sampai ke tahap a rotten state. Negara yang rosak. Rosak ni kalau ikut zaman Edan tu sama. Rosak dan gila itu sama. Maknanya a rotten state, negara yang rosak ya, dari sudut negara, tapi dari sudut individu, gila. Ini yang berlaku. Sebab itulah kita berhimpun pada malam ini atas nama Gerak 98. Mengapa tahun 98? Gerak, mengapa Gerak 98? Gerak 98 ni adalah entiti pertama yang ditubuhkan semenjak zaman reformasi. Dia ditubuhkan pada 27 September 98. Anwar Ibrahim ditangkap, dipecat 2 September 98. Ditangkap 20 September 98. Gerak 98 dilancarkan 27 September 98. Hanya 7 hari selepas Datuk Seri Anwar dimasukkan ke penjara. Seminggu. Sekarang ni konotasi seminggu ni popular sekarang ni. Sebab ada mesyuarat kena tunggu seminggu. Ada hal lah juga tu kan. Yang dulu kita masuk, yang Datuk Seri Anwar masuk pun pasal hal tu juga lah. Orang tu lah kan. 98. Ya. Siapa dia? Ya. Dipengerusi kat oleh siapa? Ya. PAS. Ini gabungan ya, pertama kali menggabungkan parti-parti ya, yang pro reform ya, yang bangkit untuk menentang kezaliman, merangkul semua NGO-NGO, individu-individu ya, dalam satu gagasan yang saya rasa paling besar ya, paling menyeluruh pernah disaksikan oleh negara ini semenjak merdeka. Itu berlaku pada 27 September, hanya 7 hari saja selepas ya, Datuk Seri Anwar ditangkap dan diumban ke dalam penjara. Ustaz Fadlin Noor almarhum, Datuk Fadlin ya, mengepalai Gerak 98 ya, bersama dengan masa itu Tun Sri Wan Azizah, belum ada Parti Keadilan ya. Parti Keadilan hanya ditubuhkan beberapa bulan selepas itu, April 1999. Ini 98. Selepas September 98 ini Gerak, Disember 98 Adil ditubuhkan. Selepas itu baru Keadilan Nasional pada masa itu. Gerak 98 dipelopori, diterajui oleh Almarhum Ustaz Fadlin Noor, Presiden PAS. Bukan macam Presiden PAS sekarang. Presiden PAS dulu ya, dia rangkul semua. Siapa yang dirangkul? Semua siapa? Orang-orang yang susah ya, rakyat ya, yang dizalimi ya, pimpinan ya, yang ditekan oleh pemerintah pada masa itu ya. Itu Presiden PAS pada masa itu. Presiden PAS sekarang dia rangkul semua orang besar. Najib Perdana Menteri, dia rangkul Najib. Dr. Mahathir Perdana Menteri, dia pergi tunduk Dr. Mahathir. Sekarang ni Muhyiddin Perdana Menteri, dia lah juga. Itu beza Presiden PAS dulu dengan Presiden PAS sekarang. Sebab tu adalah kadang-kadang saya rapat dengan PAS. Saya bergerak lama. Ustaz Zul tahulah kita dulu masa muda. Yang sama. Sebab dipelopori oleh Ustaz Fadlin Noor. Memang betul ada. Lepas tu ada yang kawan PAS lama, bagi tahu saya mengapa sedara nampak kasar-kasar, keras sikit dengan PAS sekarang. Kan? Saya tak simpati, saya tahu tidak. Sebab PAS hari ini bukan sama dengan PAS yang saya kenal dulu. Ya. Antara buktinya ini, Gerak 98. Bagaimana Ustaz Fadlin Noor merangkul semua kita. Ya. Bersama ya, dengan gerakan ya, rakyat. Mempertahankan, membela Datuk Seri Anwar. Masa saya dalam dan kawan-kawan dalam ISA, dia juga yang mengepalai gerakan Mansur ISA. Walhal tidak ada seorang pun
pemimpin PAS, ahli PAS pada masa itu yang ditahan dalam reformasi 10. Semuanya ahli-ahli PKR ataupun tidak berparti. Tetapi Ustaz Fadhil Noor, Presiden PAS, mengepalainya. Itu semangat Presiden PAS. Itu pertama saya mau ingatkan. Kawan-kawan saya dalam PAS. Bezanya. Dan ini penting. Kita, apakah kita lupa khalifah saya nak Abu Bakar ke Umar Ustaz. Yang kata bila dia jadi khalifah kan, dia bersumpah dan dia beritahu yang dekat dengan saya yang paling lemah di kalangan kamu. Saya nak Abu Bakar ke Umar. Osman. Itu elok ada timbalan Ustaz kan. Dia rujuk terus kan. Saya silap ya. Ini khalifah disebut apa dia? Yang dekat denganku adalah yang paling lemah di kalangan kamu. Yang jauh denganku ialah yang paling kuat di kalangan kamu. Itu yang dipegang oleh Presiden PAS dulu. Sekarang Presiden PAS sekarang merangkul semua yang kuat bersama kuasa, sebab itu hilang. Semangat perjuangan itu hilang. Itu mesej saya tentang gerak 98. Kedua, semangat gerak 98 untuk apa? Kita tak ada masa itu, tak ada ketakutan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada perkiraan tentang kepentingan. Tak ada. Sekarang ni banyak perkiraan. Nak buat keputusan, kira-kira banyak. Dulu tak ada, sama. Kita nak buat keputusan terus. Bayangkan, sebab itu dalam masa 7 hari saja mereka boleh membuat satu keputusan untuk membuat satu gagasan dan pertubuhan dan gerakan yang besar seluruh Malaysia dalam masa 7 hari sudah. Kita penuh syarat tunggu 7 hari. Lepas 7 hari belum tentu ini. Ini yang baru ni lah. Yang sebelum-sebelum ni banyak. Sebab apa? Kerana kepentingan. Kita meletakkan kepentingan. Bukan tak boleh ada kepentingan. Tetapi kepentingan kita itu bawah lah. Kepentingan gerakan negara, kepentingan bangsa itu seharusnya di atas. Itu yang berlaku pada gerak 98. Yang itu kena belajar. Kita kena insaf yang itu. Saya ingin tekankan, saya ingin bawa dan garap kembali. Saudara, kawan-kawan kita, sebab kita nampak ada kelunturan dari sudut kita makin longgar, keputusan semakin kabur. Itu bukan video saja kabur, keputusan jelas, gerak 98 jelas. Tapi saya pada masa itu saya tak ada. 27 September itu memang saya di luar negara. Saya memang ada misi Datuk Seri Anwar. 20 September sebelum dia ditangkap, saya dapat talib. Saya dah on the way ke rumah dia. Dia ditangkap, dia kata, no, you don't come back. You go and get your way out of the country and fight daripada luar. Dan ada dan selepas itu kita dapat maklumat dia dipukul dalam tahanan dan oleh Ketua Polis Negara, dan saya buat kenyataan di luar. Pada suatu saya tak ada. Tetapi saya ingin ingatkan. Tapi saya dapat rasakan. Saya mulakan gerakan dari luar. Majalah-majalah. Kan? Boleh tahan masa tu Perdana Menteri. Apa masa tu? Macam kenal je lah kan? Perdana Menteri keempat boleh tahan. Kita nak print tak boleh. Kita print saudara. Majalah reformasi kita print di Indonesia. Kita kena bawa masuk sini macam-macam cara, naik bot lah, naik kapal lah, macam-macam. Sebab tak boleh print masuk sini, tak ada printer yang berani. Tekanan kuat, desakan kuat, memang cukup kuat. Tetapi kita berjaya. Kerana apa? Kerana kita meletakkan kepentingan perjuangan mengatasi segala semuanya. Bukan saya lah sebenarnya. Tetapi saya mau beri tribute kepada Ustaz Fadhil Noor, Si Wan Azizah. Pada masa itu, yang baru saja kehilangan suami yang dihuman, dia isteri pada timbalan Perdana Menteri hanya 2 minggu yang lalu, 2 minggu sebelum itu. Tiba-tiba dia terpaksa mengepalai satu perjuangan, satu gerakan luar biasa, yang semangat itu dengan Datin Seri Wan Azizah. Ini semua kita kena belajar, yang muda. Sebab itu saya cukup terkesan bila Ashraf mulakan dengan mengatakan dia mau belajar. Ini satu sikap yang positif, ini petanda baik. Kerana kita kena belajar, kerana inilah yang akan memperkukuhkan kita. Dalam keadaan kita diserang sekarang, tidak ada serangan yang hati dari dalam dan luar, dari parti ini dan dari parti itu. Hari ini juga di Selangor ada lagi yang keluar. Dengarnya minggu depan Perak pula ada keluar. Tapi kalau kita tetap dengan semangat gerak 98 ini, kita akan dapat mempertahankan, memperkukuhkan perjuangan. Jadi saya pun, saya membawa saja semangat
ya, daripada kengkawan. Saya sempat round daripada Januari sampai Mac sebelum PKP. Saya sempat round satu Semenanjung, sempat berakhir pun di Tapa, bermula pun di Cendriang. Dan selepas dalam masa PKP, saya dapat berhubung dengan semua teman-teman seluruh negara. Mereka yang memberi cadangan ini, semangat mereka, inspirasi mereka yang bersama dulu daripada 98. Kebanyakan mereka hari ini yang saya dapat tampilkan ya, di sebelah utara ketua panglima PR lah kan, Haji Sarani, saudara pun tahulah kan, garang panglima ni kan, daripada 98 ya, dia minta bantu kita di Perak. Saudara Daud akan mengetuai jentera gerak 98 di Perlis, bekas ketua pemuda Perlis pada awal lagi, bekas eksko pemuda pusat, patutnya daripada Pulau Pinang ya, dalam perjalanan ada kemalangan sikit ya, dalam perjalanan ke sini patutnya hadir saudara Fendi, juga bekas eksko pemuda pusat yang base di Pulau Pinang, akan kotai Pulau Pinang di Kedah, katanya masih on the way. Datuk Zuraidi, juga ketua pemuda pertama PKR, masa itu Parti Keadilan Nasional, Parti Keadilan pada masa itu. Ya, jadi di sebelah utara ya, empat ini. Ya, sebelah minggu depan saya di Selangor, saya akan umumkan teman-teman ya, di Selangor wilayah sebelah tengah. Selepas itu di Negeri Sembilan kita akan umumkan di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Tetapi ini bukan entiti yang formal. Ya. Ini hanya entiti informal, very loose. Kita hanya membawa semangat Semit 98, membawa semangat pengasas perjuangan, membawa semangat almarhum Ustaz Fadil Noh, Wan Azizah, Chen Manhin ya, dan ramai lagi tokoh-tokoh NGO ya. Membawa semangat, kita hanya membawa semangat itu ya. Kita tidak punya cita-cita untuk strukturkan, untuk jadikan entiti formal ya. Malah bukan NGO pun ya. Bawah lagi daripada NGO, kita yang paling kecil lah, entiti paling kecil, dan kita mahu melengkapi seluruh ya, jentera-jentera parti baik, NGO baik, ya, individu-individu, asalkan mereka menggarap semangat ini, ya, semangat reformasi, ya, kita akan bersama mereka, kita akan bekerjasama dengan mereka, kita akan bergerak bersama mereka. Ini ya, yang kita tadi mesyuarat daripada tengah hari petang tadi, ya, ini yang kita putuskan, ya, ini semangat kita. Kerana apa? Kerana kita mau membina ya, semangat gerakan reformasi 98 ini di seluruh negara. We have no choice, saudara. We have to fight. Negara ini is really a rotten state. Kita dalam sebuah negara yang rosak. Ada Perdana Menteri, rosak. Dengar dua audio dia, kalau tak rosak apa? Ha, kalau rosak tu, kalau ikut zaman edan tadi tu kan, dia rosak pun boleh cakap, gila pun boleh cakap. Ha, kata Perdana Menteri gila, dia marah kita pun. Ha, kan. Tapi betul. Kita dengar audio. Audio terang-terang begitu. Kita senang saja mereka ni, UMNO ni kita nak bagi bersama kita, kita bagi jawatan GLC, kita bagi jawatan menteri, kita tarik yang ni tak dapat, tak cukup menteri, kita panggil mereka jadi GLC chairman. Ini kenyataan suara daripada seorang Perdana Menteri. Dia cakap tu, dia belum jadi Perdana Menteri. Dia bagi tahu perancangan dia bila jadi Perdana Menteri. Dan bila jadi Perdana Menteri, dia buat. Dia buat, kita semua tengok macam mana GLC ya, itu satu demi satu diletakkan dengan orang politik. Ini rosak. This is very rotten. Ini suatu yang gila, yang merosakkan. Okey, kalau dikata bukan dia, saya tunggu penafian dia. Dan ini very serious. Ini audio dan ini membabitkan dia sebagai Perdana Menteri. Membabitkan kuasa dia. Dan dia menyatakan sebab apa dia bagi? Untuk rasuah. Supaya mereka menyokong dia. Dan itu berlaku. Jadi berbagai audio, suara dia, perancangan dia kepada hari ini berlaku. Dan ianya sudah dilaksanakan. Sebab itu kita nampak banyak beruk-beruk dan banyak jadi pengurusi JLC. Yang banyak kes, ada kes dalam mahkamah. Disebut ada masa ada kes rasuah jadi pengerusi TNB. Disebut dalam mahkamah ada kes dalam solar ke apa, projek solar apa, bagi lagi besar daripada solar. Satu negara punya electricity. Sudah banyak dan banyak lagi.
jin sebut satu-satu. Ya. Jadi kalau tak rosak apa? Kalau tak rosak apa? Apa lagi yang disebut? Audio kedua pula. Jual nama agung. Oh, agung 6 kali kita jumpa. Agung dah tunggu. Oh, hey. Macam kawan dia pula agung tu. Dah tunggu dalam istana. Tunggu kita datang saja. Agung pun dah tak bersetuju. Tak suka orang tu, tak suka orang. Tengok. Dan ini suara Perdana Menteri sekarang. Dulu kita ada Perdana Menteri gila. Kan? Sapu berpuluh bilion. Satu dunia tu. Sekarang gila juga. Kan? Guna JLC berasuah. Guna apa ni? Jual nama aku. Hari ini tidak ada penafian. Maknanya we take for granted. Ya, kita tak kisah, kita tak ada nilai. Ya, negara ini orang lihat. Dan ini Perdana Menteri. Ya, sebab itu kita duduk dalam keadaan is a very rotten state. Satu negara yang cukup rosak. Ya, sebab itu kita kena berjuang. Ya, saya dan kawan-kawan kita buat keputusan, kita kena berjuang habis-habis. Ya, dan macam saya sebutkan tadi, ya, apa ni, ini apa ni, membebaskan penjenayah. Kita tak boleh kompromi sama sekali. Dulu saya dah sebut, kan, langkah syaratan itu membebaskan puluhan penjenayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis yang masyhur, ya, tentang Fatimah, puteriku yang dipotong tangan, akan kupotong tangannya kalau dia mencuri. Ya, tetapi yang lebih penting peringatan Rasulullah SAW dalam hadis itu, dan hadis itu hadis sahih Muslim dan Bukhari. Betul Ustaz, eh? Ustaz tengok agak tu gil. Yang diriwayatkan oleh Aisyah. Bukhari dan Muslim yang menyebut peringatan Rasulullah SAW, dia kata, kamu jangan ikut Bani Israel. Bani Israel Yahudi. Kamu jangan ikut perangai dulu Bani Israel, Yahudi, orang besar, ya, mencuri lepas orang kecil mencuri dihukum. Dan demi Allah katanya, apa dia sambung yang tu? Kalau anakku dia nyebut bermula sebab apa? Sebab ada seorang bangsawan, ya, bernama Fatimah, bangsawan daripada Bani Makhzum. Zaman Arab, zaman Rasulullah dulu, dua bani bangsawan yang paling hebat, Makhzum dan Manaf. Dan Fatimah ni daripada Makhzum. Ditangkap mencuri baitul mal. Macam Kementerian Kewangan lah. Dia bawa orang besar-besar ni memang mencuri Kementerian Kewangan. Dia tak mencuri yang itu. Dan Rasulullah sebut pada masa itu. Oh, yang kita sekarang kita bantai, oh, kita anti-Yahudi, ukurannya kita pertahankan. Ya. Kita lupa peringatan Rasulullah SAW. Jangan ikut Yahudi, kita ikut. Apa yang berlaku sekarang? Yang besar lepas. Yang kena apa? Ah, curi petai. Ah, betul. Betul tak? Kan cerita dongeng, cerita betul. Curi petai kena 15 tahun. Yang sapu berbilion lepas. Bebas. Ini berlaku. Sekarang saya nak soalkan mereka, mengapa? Mana dia? Apa jadi dengan peringatan Rasulullah SAW yang jelas? Peringatannya jelas, jangan ikut Bani Israel, mana jangan ikut Yahudi. Kalau orang besar itu mencuri, ditangkap, dilepaskan, orang kecil ditangkap. Dan itu berlaku di Malaysia sekarang. Yang curi petai, curi motosikal, curi supermarket, curi masuk penjara. Yang sapu bilion, yang sapu ratus juta, yang bantai ratus juta, 46 kes lepas. Satu demi satu lepas. Ini menunjukkan kita dalam keadaan apa? Keadaan yang cukup rosak. Tak boleh. Kita tak boleh kompromi. Sama sekali. Sebab itu saya bagi tahu sudah, kita we have, yeah, to be very confident. Yeah. Saya bagi tahu kawan di seluruh negara, kita turun. Kita ambil semangat gerak 98. Kita bergerak. You must have the courage of conviction. Ya, kita yakin dengan kebenaran. Ya. Ya. Kita tahu kita orang biasa. Ya. Tak ada apa. Ya. Tapi tahun 98 lagi teruk. Ya. Kita bertahan. Ya. Saya selepas ini saya di Selangor. Ya. Saya dah buat keputusan bagi kita kawan. Besok balik ni Lusa saya mesyuarat dengan kawan di Selangor dan Melayu Pestua. Saya mau mulakan di Gombak. Selangor, saya mulakan di Gombak.
Sebab apa? Kita kena terangkan kepada orang Gombak. Kita kena jelaskan. We must have the courage of conviction untuk jelaskan. Ya, bukan setakat dia semburit ke, ada video ke, itu satu hal lah. Ya. Tetapi kita kena jelaskan kepada pengundi. Kita kena jelaskan kepada ahli-ahli. Ya. Bukan sekadar kita hanya cakap, oh kita sokong parti. Kita ikut keputusan parti. Kita sokong Datuk Seri Anwar. Bukan sekadar itu saja. Kita kena, sebagai pemimpin, we must have the courage for conviction. Kita kena ada keyakinan. Dan kita kena ada keberanian atas keyakinan kita untuk beritahu kepada penyokong-penyokong kita sendiri. Ya. Bagi tahu kalau ke Gombak, kita kena turun bagi tahu Gombak. Sebab apa? Kita tak boleh terima. Ini bukan soal semburit saja. Semburit satu hal lah. Tetapi ini soal sikap dia, soal prinsip dia. Ya. Bersekongkol dengan apa? Bersekongkol dengan kelompok elit, korup yang merosakkan yang disebut oleh Ibn Khaldun. Sebelum ini saya sebut tadi, kegilaan ya, tentang kemewahan. Itu fasa terakhir. Dalam tamadun itu, mau tumbang, mau jatuh, ya, itulah fasanya. Dan itulah yang berlaku kepada UMNO dan Barisan Nasional pada PRU14. Mereka sudah sampai ke tahap itu. Mereka sudah bekerja-kerja dengan kemewahan. Mereka sudah menggila dengan kemewahan. Sebab itu ada isteri Perdana Menteri yang berpuluh handbagnya, yang beratus handbagnya, itu Perdana Menteri. Cuba cek isteri-isteri menteri. Tak beratus pun, puluh lah juga. Berjuta lah juga. Ini berlaku. Dan sampai ke tahap itu, rakyat pada PRU ke-14 baru ini membuat keputusan untuk jatuhkan mereka. Maknanya selamat tamadun kita. Selamat sebab apa? Sebab kelompok yang bekerja-kerja dengan kemewahan, kepimpinan yang bekerja-kerja dengan kemewahan ini, kita hapuskan. Mereka tidak berkuasa. Kita hapuskan kuasa mereka, kita tarik kuasa mereka dengan mandat rakyat, dengan undi setiap rakyat pada PRU14. Maknanya kita menyelamatkan cycle kejatuhan tamadun yang disebut Ibn Khaldun. Maknanya Ibn Khaldun dah betul, ini cycle-nya, cycle pertamanya okey, keduanya okey, banyaklah saya nak sebut panjang. Ya. Kita zaman PKP ni tak boleh cakap banyak sangat kan, polis kat luar tu ramai kan. Ha, dia kata kalau tak ni, dia panggil pula daripada HQ pula lagi ramai kan. Kita bukanlah bimbang sangat dengan polis, tapi kita tak nak ada masalah. Ya. Tapi saya nak tekankan ini. Ya. Ini saya nak tekankan. Apa dia? Maknanya, ya, cycle Ibn Khaldun ini, teori sosiologis yang cukup terkemuka ini, yang pernah disebut oleh Presiden Amerika Syarikat, Reagan, dalam Kongres. Ya, quoted Ibn Khaldun. Kan? Dan tepat. Ibn Khaldun sebut, mula merdeka, okey. 10 tahun pertama merdeka, bagus. Tak ada rasuah. 20 tahun pertama, okey. Macam itulah. Sama Malaysia juga. Okey, mula-mula. Okey, 50 tahun lepas mereka ada dengar. Ada dengar Perdana Menteri perangai macam ni. Ada dengar isteri Perdana Menteri ratus beg. Ya, Perdana Menteri pertama, Perdana Menteri kedua. Kan? Awalnya tak ada. Ha, bila masuk tang hujung, masuk cycle keempat, cycle kelima, ini semua berlaku. Dan apabila ini berlaku, saudara, ya. Rakyat membuat keputusan. Ya. Macam-macamlah yang berlaku, ya, dengan Pakatan Harapannya, ya. Ya. Dengan Dr. Mahathir, macam-macam faktor. Saya tak sebut itu. Yang saya nak nyatakan, yang paling penting adalah keputusan rakyat. Dan bagi saya ini kuasa Allah SWT, ya, dan juga keputusan semua dan rakyat untuk memastikan cycle ini tak berlaku dengan menjatuhkan Barisan Nasional, menjatuhkan kelompok yang disebut Ibn Khaldun sebagai kelompok yang akan menjatuhkan tamadun. Kelompok yang bekerja-kerja dengan kemewahan ini yang akan menjatuhkan tamadun, yang itu dijatuhkan oleh rakyat Malaysia pada PRU14. Dan pengkhianat-pengkhianat ini, termasuknya kepalanya yang di Gombak ini, yang kita nak pergi minggu depan, apa mereka buat? Mereka khianat. Okay. Bagi saya ini politik biasa, muslihat, khianat, tembak sana, tembak sini, tikam sana, tikam sini. Okey. Tak betul, tak saya semestinya betul. Ada yang sini betul, ada yang sana betul. Dia boleh kata yang inilah, dia kata Susi Anwar tak adil lah. Dulu dia lawan dengan Rafizi, tak. Macam-macam cerita. Ya. Itu semua tak penting. Ada betul, ada tak betul. Tetapi yang paling penting, ya, elemen pengkhianatan yang kita tak boleh kompromi sama sekali, saudara, yang saya nak semua penggerak kita ini faham, ya, ialah apabila kita, mereka yang khianat ini, memberi balik kuasa kepada orang yang merosakkan tamadun ini, yang telah berkuasa dulu,
yang sudah hilang kuasa, mereka khianat ini, mereka bagi balik kuasa kepada orang yang akan menjatuh, yang dalam proses menjatuhkan tamadun dan kuasa, dan mereka berkuasa sekarang, mereka akan menjatuhkan tamadun, mereka akan merosakkan, dan mereka sudah mulakan. Saudara tengok kes-kes di mahkamah, saudara tengok apa yang berlaku di JLC, saudara tengok keputusan-keputusan yang mereka buat, kesemuanya apa dia, kembali kepada pegangan, kepada budaya, kepada sikap apa, sikap yang sebut oleh Ibn Khaldun, sikap yang bekerja-kerja dengan kemewahan yang akan meruntuhkan tamadun. Ini kesalahan paling besar yang dilakukan oleh Azmin Ali dan kawan-kawannya. Dan di PKR, di pengkhianat ni banyak-banyak bab sekarang ni. Bersatu pun ada pengkhianat juga. Perdana Menteri sekarang, ada banyak. Tetapi, mau keluar parti sana, mau keluar sini, kita masih boleh kompromi. Tetapi yang saya mau saudara faham betul, kita tidak boleh kompromi dengan mereka yang memberi kuasa kepada kelompok yang sudah menjatuhkan negara, sudah menuju ke arah merosakkan, menjatuhkan tamadun negara. Ya. Ada orang bagi tahu saya pun pernah masuk UMNO. Ya betul. Saya pernah bersama dengan UMNO. Tapi UMNO yang macam mana? Saya bukan bagi kuasa pada UMNO. Masa itu UMNO sudah berkuasa. Saya masuk apabila ada komitmen daripada Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Abdul Badawi, untuk tukar daripada PPR ke SPRM. Mereka sudah berkuasa. Saya tak ada kuasa, saya tak berdaya untuk tarik kuasa mereka. Ada ruang untuk lakukan perubahan, saya buat. Tak betul, saya tinggalkan. Saya bukan sekadar tinggalkan, saya lawan mereka. Saya saman Tun Sri Najib. Saya saman semua lembaga penasihat 1MDB. Dan saya round, saya bersama dengan PH, round untuk pastikan mereka tumbang. Itu yang saya buat. Saya tak bagi kuasa kepada mereka. Yang mereka buat ini, mereka memberi kuasa kepada mereka, kelompok yang sudah hilang kuasa. Sudah dihilangkan kuasa oleh rakyat. Rakyat sudah buat keputusan yang betul. Kamu membuat keputusan yang buat untuk terbalik. Ini bukan calon-calon, bukan sampai timbalan presiden. Parti. Ini hari ini ketua wanita Selangor, timbalan speaker. Pimpinan. Tentunya mereka punya pengikut. Mereka punya penyokong. Yang jujur. Yang tak faham lagi. Yang confused. Dan ini kerja kita. Kita kena terangkan. Dan kita kena terangkan yang ini. Yang ini paling penting. We have to really make them understand. This is a very serious problem. Ini masalah paling besar. Ini masalah pokok. Ini masalah prinsip. Soal muslihat yang itu, yang ini, khianat. Salah juga. Saya tak kata betul. Tetapi yang lebih salah, yang tak boleh kita kompromi, ialah apabila kamu memberi kuasa kerana khianat kamu, kerana muslihat politik kamu, kerana seteru kamu, kerana kemarahan kamu, kerana dendam kamu dengan pimpinan, kamu sanggup untuk bersekongkol dengan kelompok mereka yang rasuah, mereka yang telah merosakkan tamadun, yang sudah hilang kuasa, kamu bersekongkol dengan mereka untuk bagi mereka kuasa balik. Ini we cannot tolerate. We cannot compromise. And we have to fight all out. Kita kena fight all out. Ini yang gerak 98 mahu lakukan. Kita kena fight dan kita fight all out. Saya ingat lagi saya beritahu ke kawan saya masa dalam pemuda keadilan. We fight. Kita pegang pada ayat wala tarkanu ila lazina fatamassakumun nar. Ada 20 tahun tak sebut kan. Sasul sikitlah sebagai ustaz betul kan. Jangan kamu biarkan diri kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. Apa dia kezaliman? Kezaliman itu bermakna meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dalam konteks kerajaan kan, letaknya kerajaan ialah kepada mana? Kepada siapa? Kepada orang, kelompok yang menang dalam pilihan raya. Ini memberi kuasa kepada kelompok yang kalah dalam pilihan raya. Itu tidak adil. Itu kezaliman. Itu kita kena lawan. Dan lawan kezaliman ini harus bersungguh-sungguh. Harus betul-betul. Harus pegang betul-betul. Ini ayat Quran. Dan banyak lagi lah kisah-kisah yang tradisi Cina, yang tradisi India. Apa yang Gandhi pernah sebut. Nehru. Saya sempatlah juga belajar. Kita boleh bincang kemudian. Tetapi yang saya ingin tekankan pada saudara pada malam ini, ini semangat kita. Ini komitmen kita. And we are going to fight all out. Macam mana kita lawan pada tahun 98, dengan semangat itu kita akan lawan sekarang. Sebab apa? Sebab kita benar-benar yakin. Ini kesalahan yang tidak boleh kita kompromi sama sekali. Tak boleh. Mereka melakukan kesalahan yang besar, yang paling besar. Bukan soal parti lagi. Bukan soal individu lagi.
Ada kata ini Anwar Bira Ibrahim, ini Nazmin Ali, dan macam-macam lah. Kan ini Dr. Mahathir, dan individu. Saya nak bagi tahu ini bukan soal individu. Ada kata ini PH, ini PN. Saya nak bagi tahu ini bukan soal parti. Ini bukan soal koalisi. Ini soal tamadun. Ini soal kelangsungan kita sebagai sebuah bangsa. Membiarkan kelompok-kelompok yang bekerja-kerja dengan kemewahan ini, yang sudah edan ini, sudah gila ini, sudah rosak ini, yang kebetulan yang pula sudah hilang kuasa, sekarang bagi balik kuasa kepada mereka. Allahuakbar. Kan, dia punya kemaruk tu, kan, saya boleh tengoklah sekarang. Kan, punya kemaruk tak kemaruk. Kan, tiap hari pelantikan saja. Kan, tiap hari pelantikan. Oh, dekat TV dia boleh cakap, kita tak ada politik, saya buat kerja saya. Kan, nanti. Besok lantikan politik. Besok lagi tumbang pula satu lagi. Itu bukan politik. Kan, tak ada malu. Tak ada nilai. Sebab apa? Sebab ini kelompok yang rosak. Ini kelompok yang disebut Ibn Khaldun, bukan kelompok yang rosak, yang akan bukan sekadar menjatuhkan sebuah kerajaan, akan menjatuhkan tamadun. Kalau kita tak betulkan, saudara, kita tak lawan all out sekarang, kalau kelompok ini terus menang, kalau dia buat PRU sekali, mereka juga yang akan berkuasa. Hancur Malaysia, saudara. Tamadun kita hancur. Kerana apa? Kerana kita membiarkan kelompok-kelompok ini, yang sudah gila ini, berkuasa ini dengan kemewahan ini, untuk kembali berkuasa. Ini mesej paling penting kita. Sebab itu, we don't want to argue about other things. Saya tahu dalam Facebook macam-macam. Kadang kita jadi gila kadang-kadang, kan? Banyak betul orang gila sana, kan? Dia duduk cakap saya Trojan Horse pula, kan? Sama dengan Azmin pula. Macam mana pula ni? Saya yang paling awal sekali sebut benda ni. Saya yang paling awal bongkar. Masa tu orang tak percaya kat saya. Yang percaya kat saya Ustaz Zul, kan? Dengan Syarah ni, kan? Dengan kawan pihak. Yang bagi ruang, yang lain tak bagi. Daripada bulan 1 lagi saya dah bagi tahu. Kan? Ini bersekongkol. Bersekongkol kelompok elit. Azmin ni memang betul saya tolong masa dia jadi Menteri Besar Selangor. Memang saya tolong pada masa itu sebab dia bersama dan saya minta dia bagi pengakuan. Kamu saya tolong, tapi jangan bila dapat federal, kamu balik-balik dengan Hishamuddin. Saya tahu. Sebab dia dengan Hishamuddin macam mana, saya tahu saya rapat dengan dia. Saya tahulah link dia macam mana. Oh dia kata, dah. Apa ni saksinya, Sri Samsul Iskandar. Sekarang ni apa? Ketua Perangan. Masa tu dia Timbalan Menteri. Ya, masa tu belum lagi lah, belum pilihan raya. Masa tu dia bekas ketua muda selepas saya. Dia saksi kita bertiga. Saya kata, Min, please, you don't ever go back and get close to Hishamuddin. Don't ever. Because this is the corrupt elite. Yeah, I've tried, I dah masuk UMNO, saya cuba untuk lakukan perubahan di dalam, tak boleh. You know, that's why I'm out and I'll fight them. I will help in Selangor, but you must janji. Dah, mula okey, dapat federal. Berapa bulan lepas tu dia bersekongkol. Dan saya sebut. Sedara kalau tengok ucapan saya di mulai Taman Medan, tuan-tuan. Secara detail saya sebut. Dia di Taman Medan pada Januari, Februari. Saya sebut komplot ini. Hishamuddin, Azmin. Dan selepas tu nampak tampil dengan lepas Tanjung Piai. Kan, berperjumpaan Azmin dengan ahli-ahli parlimen. Nampak. Kan, depan permainan yang lakukan oleh Dr. Mahathir dan juga Azmin dan juga Hamzah Zainuddin sekarang semua terkeluar, kan, tentang Kongres Melayu dan sebagainya. Itu semua kita sebut satu persatu. Kita kata ini semua komplot. Komplot apa? Komplot kelompok elit yang sudah hilang kuasa, yang berkuasa dan menggunakan kesempatan daripada masalah seorang timbalan presiden PKR ni, sebuah parti yang paling besar dalam kerajaan baru ini. PKR pada masa itu adalah parti yang paling besar, yang menang paling besar, ya, tapi mereka menggunakan kelemahan ataupun merasa dendam ke amarah, tak tahulah apa benda yang ada pada Azmin Ali ini, untuk merosakkan. Dan Azmin itu sendiri pun saya dah nyatakan, dia sudah mempamerkan sikap-sikap dan sifat-sifat elit, dia bangsawan. Kamu bukan raja. Kalau kamu raja, okeylah, memang kamu bangsawan. Kan? Ini rakyat belagak jadi raja. Kawinkan anak, anak raja mengalah. Ini tak boleh. Ini merosakkan, dan kamu dalam parti reform. Parti reform masih kita ingatkan dengan ground. Tak juga. Akhirnya sampai berlaku Sharaton. Baru pecat. Okeylah, tak apa. Tapi yang saya ingin nyatakan, saudara, saya sedikit pun tidak tahu juga.
I am not deterred at all. I'm not disturbed at all. You cannot beat me. When I am focused, saya punya kengkawan saya, saya dah kumpulkan kembali kengkawan saya yang pernah bertarung sama saya, yang lockup itu adalah tempat biasa kita. Kita bekerjar bukan jawatan. Kita bekerjar berapa kali bertempur dan masuk lockup. Itu semangat kita, itu praktis kita. You cannot. Jangan usik saya dengan perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh, cerita-cerita remeh dan sebagainya. Dan saya nak bagi tahu saudara juga, kawan saya, untuk begitu. Be focus. Because this is a very big battle. Ini pertarungan yang besar. Seperti saya sebut tadi. Ini pertarungan untuk mempertahankan tamadun, kelangsungan bangsa, nilai bangsa ini, maruah bangsa ini, wibawa bangsa ini, ataupun kita hancur. Kalau ini yang terus berlaku. Kerana kita mempunyai pengkhianat, bukan sekadar khianat dari segi posisi politik, bukan sekadar khianat dari segi political configuration, tetapi dia khianat dalam merosakkan, beri kuasa kepada orang yang akan merosakkan tamadun. Yang selama ini telah membina ke banyak elemen-elemen yang merosakkan dan sekarang ini diberi kuasa kembali untuk terus merosakkan. We cannot allow this. We have to fight all out. Sebab itu kita akan bergerak. Mulai dari sekarang, kita akan bergerak. Habis-habisan. Saya pilih Gombak sebab saya mahu bagi mesej jelas that we are serious and we will fight. And we must have the courage conviction. Dan saya harap ia memberi inspirasi kepada kawan saya, kawan kita, yang dalam parti khususnya, yang berjawatan, juga untuk harus ada courage conviction. Bukan sekadar mempertahankan Anwar. Ini persoalan Anwar ini bukan persoalan individu Anwar. Mempertahankan apa? Mempertahankan semangat dan apa itu komitmen perjuangan reformasi. Tapi tak cukup dengan itu. We are leaders. We have to must have the courage of conviction. Untuk apa? Untuk berdepan dengan pengundi-pengundi kita. Untuk berdepan dengan penyokong-penyokong Azmi. Untuk berdepan juga dengan kawan-kawan kita dalam parti. Untuk menerangkan kepada mereka perkara ini. Perkara pokok ini. Bukan perkara kecil. Bukan perkara furuk. Bukan perkara ranting. Kita persoalkan persoalan besar. Ya, seperti yang disebut oleh teori Ibn Khaldun. Kita berani berdebat dan bercabar dengan siapa saja. Untuk menolak teori ini. Yang sudah berlaku di depan mata kita. Itu cara kita fight. Kita fight dengan ilmu. Kita fight dengan keberanian. Kita fight dengan conviction, dengan keyakinan yang jitu dalam menghadapi mereka. Ini semangat gerak 98. Ini sebab kita tubuh gerak 98. Ada orang cerita tentang parti lah, calon lah, pilihan raya lah. I'm not interested. Dalam gerak 98, kita tak bincang hal itu. Kita bincang soal bergerak. Kita bincang tentang menyatakan, memahamkan kepada orang muda. Seperti saudara Ashraf yang akan menjadi pemimpin pada masa depan. Untuk dia faham, mereka faham betul-betul. Semangat gerak 98 dan cabaran yang berlaku sekarang setelah 20 tahun. Yang cabaran di depan mata dan this is question of survival. This is not a question of choice. You have no choice. Ini yang kita kena fahamkan pada mereka. Betul-betul. Ini yang saya minta kepada kawan untuk tegaskan. Kita jangan terganggu dengan persoalan-persoalan lain. Saya tak jangan sekali-kali terganggu dengan persoalan posisi, dengan soalan politicking. Kita we are not interested in that. We want to be very focused sebab gerak 98 itu, gerakan reformasi 98 itu kekuatannya itulah dia. Kekuatannya very focused. Kekuatannya tak ada terhimbau dengan soalan jawatan dan posisi dan lobby dan intrik politik kecil-kecilan. Tak ada. Kita bergerak dan bergerak saban malam untuk berjumpa rakyat dengan semangat dan nadi dan keperihan rakyat dan harapan rakyat dan juga dengan keperihan kita kegetiran yang kita alami, tetapi kita bergerak dan semangat itu didasari dengan keyakinan kita
kejelasan kita tentang keperluan untuk kita berjuang. Ya. Masa itu Datuk Syed Anwar dalam penjara. Kita kata kita kena pertahankan. Kita pertahankan, ya. Bukan sekadar perjuangan tetapi nyawanya. Sebab itu kita bergerak all out. Sekarang juga saya beritahu, ini bukan sekadar nyawa Anwar Ibrahim, bukan nyawa mana-mana individu, ini nyawa setiap individu rakyat Malaysia hari ini. Ya. Anak cucu kita. Kalau kita tak berjuang all out, saudara, ya, kita akan kalah dengan mereka. Dan mereka punya, saudara tengok. Saudara lihat sendiri mata kepala. Dalam tempoh berapa bulan je mereka dapat kuasa, saudara tengok macam mana cekapnya mereka, macam mana pantasnya mereka menggunakan segala kekuatan yang mereka ada, ya, untuk mendapat posisi, mendapat tempat, meloloskan diri, melepaskan diri, ya, membebaskan diri daripada tuduhan dan sebagainya. Ya, dan mereka akan terus lakukan dan lakukan dan lakukan. Dan sekarang mereka sekarang sedang berkira-kira pula, sedang bercatur pula, ya, untuk melakukan untuk adakan pilihan raya untuk mereka mendapat kembali undi, ya, dengan cara mereka, dengan kekuatan yang mereka ada, ya, dengan muslihat mereka, ya, dengan kekuatan wang yang mereka ada, ya, untuk mendapat kembali mandat dan meneruskan balik legasi mereka. Legasi apa? Legasi kelompok korup, kelompok elit korup yang akan meruntuhkan taman ini, ya, kita tidak boleh benarkan. Jadi segera ini semangat dan komitmen Gerak 98 yang bermula pada malam ini dan pada malam-malam seterusnya. Saya akhir sekali saya nak sebut sikit. Saya tak berapa minat untuk sebut, tetapi kerana desakan daripada kawan, lepas je PKP ni saya round, itu juga soalannya. Ha, dan juga Facebook juga ada. Kerana dia boleh mengganggu sikit. Dia tak mengganggu saya. Saya, I'm very clear what I want. But dia mengganggu sikit kadang penyokong-penyokong saya, kawan-kawan saya, ya, penyokong-penyokong saya dan kawan reformasi, ya, dalam Facebook dengan tentang persoalan, ya, tentang saya dan parti keadilan. Ya. Tentang saya, persoalan saya dan parti keadilan. Hari ini juga kita di Selangor diganggu, ya, oleh keputusan yang dibuat oleh Ketua Wanita Selangor, ya, Zodaroya. Tuan Daroyah ini bukan asing dengan saya. Dia ketua wanita saya. Masa saya dalam PKAHAM, masa saya dalam PKAHAM, dia saya angkat daripada jawatan kuasa ke naib sampai jadi ketua wanita PKR, keadilan pada masa itu di PKAHAM. Jadi keputusan beliau yang mengesankan. Ya, mengesankan sikit. Tetapi saya nak bagi tahu, ya, saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan, hari ini saya nyatakan, ya, saya telah buat keputusan setelah apa ni bincang dengan kawan atas saranan dan signal daripada kawan dan juga daripada pimpinan kawan dan pimpinan parti PKR itu sendiri, ya, maka saya setelah membuat keputusan sebenarnya untuk kembali menyertai PKR, ya. saya telah serahkan pun borang dalam pengetahuan presiden parti, ya, awal Ramadan lalu. Dan mereka sedang melalui proses-proses biasa. Kerana saya mahu ianya proses normal. Saya mahu hanya sebagai ahli biasa. Kerana fokus saya sekarang ialah untuk menggerakkan semangat Gerak 98. Jadi soal parti ini kita punya pimpinan, ya, yang saya rasa, ya, tergugat sikit tetapi kuat. Terutamanya anak-anak muda, pimpinan-pimpinan muda dalam PKR itu luar biasa. Ya, bandingkan dengan parti-parti lain. Sebab itu I'm not that worried. Ya. Tetapi komitmen saya, ya, ialah kerana untuk memadamkan, ya, kerana serangan-serangan kecil yang sedikit apa ini mengganggu, ya, perjalanan terutama kawan, ya, dalam mendokong pergerakan dan perjuangan saya. Itu saya sertai PKR dan saya memilih untuk bermula kembali di Petaling Jaya. Di situlah bermulanya sumpah keramat, ya, pada tahun 98 dan 99 di Taman Medan, dan saya baru bermula di situ. Dan saya harap, ya, ianya akan memberi sedikit kesan kepada teman-teman di Selangor, ya, untuk kembali bangkit, ya, dengan serangan demi serangan yang dilakukan, ya, terhadap parti untuk kembali bangkit, untuk terus, ya, mempertahankan, ya, Selangor sebagai salah satu sebuah negeri yang terpenting, ya, yang menjadi tonggak kepada parti keadilan sekarang.
Saya akhirnya juga tentang mesyuarat PH, tentang PM9 dan sebagainya ini, pendirian saya dan kawan, kita serahkan kepada pimpinan. Kita sudah nyatakan sikap kita terhadap Dr. Mahathir ini lama. Ramai yang marah pun ada. Tetapi sekarang tahulah sendiri. Segala audio keluar, macam-macam. Kalau tak faham lagi, tak tahulah saya nak cakap. Tapi kita dah sebut lama. Tetapi apabila pimpinan membuat keputusan, kita akur. Sebab kita kena ada disiplin. Kita ada disiplin. Bila sampai bab parti, kita kena ada disiplin. Sebab itu bila kita dulu, kita round dulu jelajah, bila ada keputusan untuk terima Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sehingga APEC, kita terima. Walaupun memang daripada kita punya round itu, memang kita dah tak boleh terima, kita mahu ya sebenarnya 2 tahun 2 tahun. Tetapi bila ada keputusan daripada majlis PH pada masa itu, saya masih ingat masa itu saya dibentuk, saya tengah ceramah dibentuk, kita tengah cukup high gear untuk apa ini, persoalkan tentang keputusan Dr. Mahathir. Tapi bila keputusan PH bagi ruang sampai APEC, kita akur. Ini rekod, kita akur. Kerana kita kena ada disiplin. Sekarang dalam majlis pimpinan, mereka kata 7 hari. Jadi kita serahkanlah 7 hari. Tunggulah 7 hari. Kita kena tunggu sebab ini pimpinan. Kita boleh berbalah, kita boleh kritik pimpinan. Tetapi bila setelah pimpinan buat keputusan, kita kena akur. Itu kena disiplin. Jangan sampai tak ada disiplin. Ini saya tengok ada yang tak ada menteri pendidikan, bekas menteri pendidikan. Nama bekas menteri pendidikan tapi tak ada disiplin. Keputusan dah buat 7 hari, buat statement pula itu bukan Perdana Menteri, bukan apa, kursi mutlak Anwar PM9. You bekas menteri pendidikan. Ini ke kelas bekas menteri pendidikan? Kalau cakap marahlah. Kena ada disiplin lah. You bukan menteri, you pimpinan ahli parlimen. Bila pemimpin apa ni, parti sudah buat keputusan, tunggulah. Kena ada disiplin. Sebab tu kadang-kadang kita kata patutlah jadi pendidikan Kelang Kabut. Menteri tak ada disiplin, marahlah pula. Tapi kita nak ingatkan, jangan. Kita ni kalau saudara pimpinan politik, pimpinan parti. Saya bukan saudara pimpinan parti. Kita yang bukan pun kita akur. Kena disiplin kerana kita sokong parti itu. Kita semua ni menggarap. Dan kalau kita, saya pun sudah bersama dengan PKR, saudara semua, saya rasa semua dalam PKR, ya, atau parti-parti lain dalam PH, ya, kita kena akur dengan pimpinan. Ada disiplin itu. Jadi ikut disiplin. Dan saya minta juga kawan, ikut disiplin. Yang berlaku 2-3 hari ini, tidak ada disiplin. Dan tak betul. And have to stop. Dan jangan berbalah pula, jangan berbalas pula. Yang seorang ni tak ada disiplin, kita pun ikut tak ada disiplin. Yang sebelah sini pun jawab pula, tak betul, tak boleh. Kita mahu tampil sebagai force yang kuat, yang memerintah, yang mampu memerintah. Kita perlu ada disiplin. Yang ini saya ingin teguh. Yang lain tu kita serahkan pimpinan. Dia kata 7 hari, kita tunggu 7 hari. Kita tengok apa keputusan 7 hari. Selepas itu kita bincang balik. Apa yang kita boleh lakukan untuk memperkuatkan perjuangan. Matlamat akhir kita ialah untuk memastikan bahawa gerakan itu pun semangat dan cita-cita untuk melakukan reform yang dipacak pada tahun 1998 itu tidak boleh digagalkan lagi. Itu matlamat dia. Kita akan berada di barisan hadapan bersama dengan kalangan pimpinan untuk memastikan itu tak berlaku. Kita mendokong Datuk Seri Anwar. Saya saudara tahu saya ada masalah dulu dengan dia. Dia tidak sempurna. Hari ini pun saya tetap berdiri dan mengatakan dia tidak sempurna. Ada perkara yang saya tidak setuju dengan beliau. Tetapi dari sudut untuk melakukan reform, komitmen tentang reform, keupayaan untuk melakukan reform, dan semangat dia untuk melakukan reform, seriusnya, kesungguhannya untuk melakukan reform, saya belum nampak ada mana-mana pemimpin dalam negara ini yang telah lalui dan punya kekuatan untuk melakukan itu. Sebab itu kita mendokong beliau untuk menjadi pemimpin negara, untuk meneruskan, memastikan reform itu berlaku. Ini komitmen kita. Ini semangat gerakan reformasi 98, gerak 98. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
dengan doa dan harapan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan ini. Saya dengan ini dan teman-teman dengan rendah hati tapi dengan semangat yang kuat, dengan keyakinan yang tinggi, dengan keberanian yang kita terus terima daripada Allah SWT untuk kita melangkah dan melangkah dengan semangat gerak 98 ini untuk berjuang habis-habisan melawan setiap elemen anti-reform yang ada dalam negara ini habis-habisan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada saat ini tepat pada jam 10.50 minit malam, gerak 98 dilancar. Okay. Dan kita tengok kita punya logo gerak 98 tu, kita memang buat lain sikit. Ya, tujuan dia apa sebenarnya? Itu satu gelombang, satu gelombang yang kita nak ke depan, mengambil daripada semangat 98 tu. Jadi kata kuncinya itu adalah gerak, kan? Maknanya apa yang kita nak buat kita betul lah. Minggu ni kita di Ipoh ni, kita lancar di Tanjung Rambutan ni, kan? Hari Sabtu kita terus terbang ke gelombang, maknanya kita tak ada masa nak tunggu. Dalam keadaan kita dengar tadi Surah Azam tekan dalam keadaan sekarang ni, negara Edan ni, tadi dia cakap pasal Surakarta. Saya baru tadi balik tadi sempat juga dengar Gubernur Surakarta ni, dia membicarakan tentang budaya. Sebab Surakarta ni kota budaya bagi, kalau yang tahu, kaum Sunda. Kaum Sunda ni dia terkenal dengan peradaban, disiplin. Dia pegang sungguh budaya dia dan sebagainya. Dan sampai Sunda ni sebenarnya bukan satu suku kaum pun, tidak. Tapi Sunda tu adalah satu peradaban. Itu saya dengar tadi, kan. Balik ni nak sambung ni untuk semangat ni, pasal kita duk cerita tentang apa yang lebih besar, bukan sekadar tentang parti ataupun tentang negara dan sebagainya. Tapi ketamadunan itulah yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamadun Islam kita belajar dulu, kan? Tamadun dunia, kan? Kalau orang kata kita tak bertamadun, kita marah, kan? Dan adakah kita sanggup untuk melepaskan tamadun itu yang kita dah bina selama ni? Jadi tanggungjawab kita bersama-sama, kita gunakan platform gerak ni, untuk sama-sama kita, tak kira lah orang muda ke, orang senior ke, apa semua ke. Tadi pun kita mesyuarat tadi, orang baru lepas kena stroke pun datang, semangat, kan? Jadi saya rasa alhamdulillah majlis kita pada hari ini berjalan dengan baik, walaupun kita tadi ada sikit gangguan dan sebagainya. Dan kerjasama daripada tuan-tuan dan perempuan, kita ada penjarakan sosial, kita semua ada guna mask. Tapi ada juga orang cakap, jadi apa tak pakai mask? Agak-agak lah, takkan nak cakap nak pakai mask, kan? Kan? Dan kita dah ikut semua prosedur yang kita ni. Dan saya ucapkan tahniah dan satu tepukan lah untuk masing-masing, kan? Dalam kita berdaya sebenarnya. Alhamdulillah, memang saya dengan Zul Izzam dan kawan-kawan, kita mula-mula risau sama ada boleh tak kita buat. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala permudah, kan? Dan kita rasa ini adalah satu signal untuk kita terus bergerak, dalam kita nak memastikan supaya kelangsungan tamadun itu akan terus, Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Pusat Khidmat Rakyat Tuan Guru Kita. Kita ada wakil sini, Tuan Ashraf, minta tolong sampaikan ucapan terima kasih pada yang berhormat Ketua YB Arafat kita. Dan betul, kegilaan orang selalu sinonimkan dengan Tanjung Rambutan, dan Tanjung Rambutan banyak juga dia punya jasa. Ada ramai orang-orang sakit yang mental ni pulih, dan mudah-mudahan dengan semangat Tanjung Rambutan ni juga kita dapat pulihkan orang-orang yang tengah edan sekarang ni, Jadi terima kasih sekali lagi juga kepada Ketua Gerak 28 Nasional, Tuan Izzam,
abang apa ni, abang Daud daripada Perlis, ya, Tuan Haji Syarani Perak, Ustaz Zul Timbalan, ya, merangkap pakar rujuk dalam bidang-bidang agama dan sebagainya. Pada semua, ya, kita punya videographer, ya, semualah yang terlibat di sini, penyediaan makanan dan sebagainya, memang rasa alhamdulillah kita senang, ya. Jadi untuk itu saya takutkanlah kita punya majlis pada malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.